Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi. Wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kali ini, saya akan bercerita tentang kehebatan dan kedahsyatan daripada cincin Nabi Sulaiman. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki cincin yang menyebabkan dia ditaati oleh jin, raja jin, dan juga manusia. Jadi cincin ini memiliki keampuhan yang luar biasa. Allah memberikan pada cincin itu, cincin Nabi Sulaiman, kekuatan yang dahsyat. Sehingga siapapun yang berhadapan dengan Nabi Sulaiman, itu akan tunduk takluk padanya. Dan juga, dengan memakai cincin itu, Nabi Sulaiman menjadi mudah mendapatkan kedudukan dan harta yang berlimpah. Jadi pernah satu kali Nabi Sulaiman itu kehilangan cincinnya. Dan seketika itu pula dia pun tidak lagi dipatuhi oleh jin dan manusia. Yang kita akan bahas adalah kekuatan mukjizat dari cincin Nabi Sulaiman ini. Karena di situ ada dua huruf tulisan asma Allah yang luar biasa di cincin Nabi Sulaiman ini, yaitu Ya Mahzun Ya Makmun. Ya Mahzun Ya Makmun. Jadi kalau ini dua amalan ini kita amalkan, khasiatnya hampir sama dengan kita memakai cincin Nabi Sulaiman. Karena inilah sebenarnya intisarinya dari kekuatan cincin Nabi Sulaiman itu. Jadi kalau kita mengamalkan Ya Mahzun Ya Makmun sebanyak 313 kali setiap hari, entah itu sehabis sholat duha atau yang lebih baik adalah sehabis sholat hajat 2 rakaat. Insya Allah, kekayaan, kedudukan akan segera kita akan dapatkan dengan mudah. Seolah-olah keberuntungan demi keberuntungan akan menyertai kita. Selain itu, orang sesakti apapun, jin sesakti apapun, kalau Anda amalkan ini, mereka akan takut, tunduk, takluk kepada Anda. Karena dengan Anda mengamalkan dua asma yang luar biasa ini, insya Allah, dia akan memancarkan satu cahaya yang luar biasa. Karena dua asma ini berasal dari cincin Nabi Sulaiman. Ya, dan asma ini diciptakan dari suatu cahaya yang terang benderang, yang dikelilingi, yang di backup, dilindungi oleh ribuan para malaikat, bahkan jutaan. Jadi asma ini sangat luar biasa dan sangat rahasia, dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Jadi itulah segelintir dari kisah kehebatan cincin Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, mari kita yang sekarang terpuruk, kita yang sekarang sedang menderita, amalkan dua asma ini. Anda akan lihat dalam hitungan hari saja, bila Anda menderita penyakit, maka penyakit itu akan berangsur-angsur sembuh.
Bila Anda lemah, akan menjadi kuat. Bila Anda kurang berwibawa, akan berwibawa, mempunyai karisma. Sehingga Anda dimuliakan, dihormati oleh setiap orang. Selain itu, dunia akan mengejar-ngejar Anda. Rezeki akan berlimpah ruah. Segala apa yang Anda usahakan itu akan berhasil dengan luar biasa. Jadi, seperti biasa, sebelum mengamalkan dua asma ini, Ya Mahzun Ya Ma'mun, Anda harus al-fatihakan kepada Ilah Hadratin Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam al-fatihah satu kali. Ilah Hadratin Nabina Khidir Alaihissalam al-fatihah satu kali. Ilah Hadratin Nabina Sulaiman Alaihissalam al-fatihah satu kali. Ilah Hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani al-fatihah satu kali. Dan last but not least, Ilah Hadratin Imam Ghazali al-fatihah satu kali. Karena ini adalah ijazah dari Imam Ghazali dari kitabnya Al-Awfaq. Ya. Jadi jangan lupa Imam Ghazalinya al-fatihahkan satu kali. Setelah itu baru baca Ya Mahzun Ya Ma'mun. Ya Mahzun Ya Ma'mun. Ya Mahzun Ya Ma'mun sebanyak 313 kali. Sehabis sholat sunnah malam, ya, sholat hajat ataupun sehabis sholat duha. Oke guys, saya rasa cukup. Namun sebelum berpisah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan terus kita optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.